ini bos, untuk unit Predator Tactical. Ini masih tumpuk ya chambernya, belum monolight, tapi untuk pengerjaan sangat rapi. Rapi banget. Untuk spesifikasinya mulai dari tabung ini ukuran diameter 38 mm di depan. Ini mereknya Bull. Kita ke chamber, masih tumpuk. Material duralium. Kita fokuskan dulu. Ya. Duralium. Untuk pengisian ini sudah mini coupler bahan stainless. Untuk trigger sudah modern ya, model match. Ini untuk pengunciannya, untuk safety triggernya. Untuk trigger, penguncian. Ini untuk cancel shoot. Mengkasin 14 rotary. Popor seperti Predator yang lainnya bisa maju mundur ya. Untuk ras ini bahan teflon atau fiber juga. Untuk laras ini panjang 60 cm, alur 12. Untuk long range bahan seamless. Untuk laras bagian sebelah kanan, sudah lever sebelah kanan pokang. Ini laras serobong OD19. Untuk larasnya itu OD14. Varian warna ada banyak, ada warna kuning, ada warna biru. Ada warna kuning dan biru atau full hitam dan merah mix hitam atau mix biru, itu bisa disesuaikan sesuai keinginan. Untuk pemesanan bisa ditanya dulu untuk ketersediaan barangnya. Bisa langsung di chat atau telepon di nomor yang ini. Nomor Salesforce hanya pakai nomor yang ini. Kalau ada yang menamakan Mars Salesforce di luar nomor ini, itu sudah dipastikan penipuan. Ini untuk berat. Berat keseluruhannya kita ditimbang dulu. Di 3,7 kg. 3,7 kg ya. Ini masih, nah ini sudah pas 3,7 kg. Ini untuk berat standar senapan PCP. Oke. Pengerjaan sangat rapih. Rekomendasi untuk budget terbatas bisa Anda miliki senapan ini.